Pemilik Tesla dan Twitter, Elon Musk mengunjungi kibbutz bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin, 27 November 2023. Kibbutz merupakan daerah Israel yang pertama kali diserang oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. Tur di Kafar Aza menunjukkan kepada Musk kengerian serangan Hamas. Menurut kantor Perdana Menteri, Musk mendengarkan pengarahan dari pemimpin Dewan Lokal dan perwakilan unit juru bicara IDF tentang pembantaian di kibbutz. Dia dibawa ke rumah kepala keamanan komunitas Ofir Lipstein, yang terbunuh dalam baku tembak dengan teroris. Musk juga mendengar kisah balita Israel-Amerika Avigail Idan, 4, yang diculik ke Gaza dan dibebaskan kemarin sebagai bagian dari kesepakatan penyanderaan. Kemudian dalam orolan langsung di Twitter, Musk mengaku menyetujui bahwa Hamas harus dihancurkan. Miliarder as Musk, pemilik X dan pimpinan SpaceX, mengatakan bahwa ia ingin membantu membangun kembali Gaza setelah perang saat ini, dan menegaskan bahwa merehabilitasi wilayah tersebut merupakan langkah penting untuk mencegah perang di masa depan. Seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan pada hari Senin bahwa jumlah sandera yang masih ditahan di Gaza kini berjumlah 184 orang. Ini termasuk 14 orang asing dan 80 warga Israel dengan kewarganegaraan ganda. Jangan lupa subscribe ya!